Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin berbagi untuk kita semua secara sederhana mengiringi sebuah lagu ya dari Kidung Jemaat nomor 357 yang berjudul Dengar Panggilan Tuhan. Lagu ini kebetulan menggunakan nada dasar Do sama dengan F ya, dengan irama 4 ketuk. Saya akan coba pakai style musik ya, pada Kok Eka 50 ini saya pakai pop balad ya di nomor 037 dengan tempo 98, kemudian keyboard set atau voice-nya saya pakai piano and pad. Teman-teman kalau punya PSR Yamaha ya, bisa juga pakai pop balad ya, baik itu pop balad 1 maupun pop balad 2. Tinggal disesuaikan saja temponya ya. Voice-nya juga sesuai selera, tinggal dipilih saja. Oke, kita akan coba menggunakan nada dasar Do sama dengan F ya. Kita coba F ya, cukup sederhana lagu ini. Ada kurang lebih sekitar 4-5 chord ya. Yang pertama ada F seperti ini ya. La, Do, Fa. Nada dasarnya ya. Kemudian nada tingginya dia di bemol atau akres ya, seperti ini ya. Dari sol naik setengah hitam, re dan fa. Kemudian nada rendahnya dia di C. Sol, do, mi, di C ya. Sol, do, mi. Kemudian ada juga C7 ya, tinggal ditambahin hitam di sini. Ini pengantar untuk ke F, C7. Kemudian satu lagi G minor ya. G minor itu seperti ini ya. Sol, La naik setengah hitam dan Re. Ini G minor ya. Kita coba dulu tanpa musik ya. Sol, 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 Mi, Do, Re, Re, C ya. Di tangan kanannya Do sama dengan F ya, solnya di sini ya, Do nya di sini ya, ini sol rendahnya ya, Do nya di sini ya, di sini ya. Jadi ada naik hitam di sini sebagai fa ya. Kalau belum bisa boleh tanpa musik dulu ya, kalau sudah bisa teman-teman baru pakai musik. Kita coba pakai musik ya. Ini lagu 4 ketuk ya. Tadi pakai pop balad ya. Kita hidupkan musiknya ya. Seperti itu ya iringannya, cukup sederhana lagu Dengar Panggilan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 357. Selamat mencoba untuk kita semua. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton.